Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Amin. Ya Aliyu, hei Sayyidina Ali, tasoddaqo, gawe soddaqo siro ala mautaka ing atasi piro-piro wong mati siro. Yang lebih utama di saat hidup. Kemarin gitu kan? Ya. Sodako yang lebih utama di saat kita hidup. Sedangkan kalau sudah meninggal, Sayyidina Ali pun diwasiati oleh Rasulullah, hei Ali, berbuatlah sedekah kamu untuk ahli-ahli mati kamu. Jadi misalnya nolok selapetan, lapo ngirim dongonan bapak, lapo untuk ngekei duit wong sodako kaku bapak sing wis mati. Mudah sekali. Ya. Jadi tidak harus kita ngumpul nolong aja, tidak. Kita bersedekah untuk ahli kubur kita itu tidak harus kita ngumpul orang banyak, tidak. Yang di jalan, aku pompong ilim, makku mati deh, aku pompong tetap duit 5.000, kasihkan sama orang yang ada di jalan. Ati memoni, sudah kau kaku makku. Mudah sekali. Di kamu jangan nunggu, sudah kau jangan nunggu tuang kamu banyak. Iya nak si jawabannya, nenek kakak muncul, menea punya duit gus numpuk tak kantong tak sodako, data catatan ni tak diwong larat, kasih dole sak kantong tambah kiri, ya. Jadi kalau mau berbuat baik jangan menunggu banyak, iya nak kasih dulu. Kenapa? Innallaha mongko sak temene Gusti Allah taala kang maha luhur iku kudu wakal teman-teman masrahaken utawa makilaken sapa Allah malaikat tan ing para malaikat yakni luna kan padha nggawa sapa malaikat sodako til akhyai ing pira-pira sodako wong-wong urip ilaihim maring wong-wong kang mati. Ya, misalnya kamu sedang duit, malaikat gowo ini gampang. Oh, malaikat wis dibagiin gowo. Misalnya kamu, orang tua kamu kuburannya di sini, kamu pas di Surabaya, kamu sedekah untuk orang tua kamu, gowo duitmu mbek malaikat, enteng rongeng gue, terno malaikat rene ditransfer ke sini. Iku nek duwe enteng, baru nek kamu terus sedang mau uti-uti. Kon benar dia tertipu loh. Jadi kegramnya nare-nare bapakmu buk kuburan buk kirim mau uti-uti. Alhamdulillah. Kecamilan di celu nopon jone buk kuburan. Nyodong, aku ada kiriman tuh kan aku uti-uti. Malaikat segowo. Iya nek sak goblok ngono, bareng sak kreset. Iya malaikat tak dikongkon gowo uti-uti sak kreset. Iku nek uti-uti. Bareng kon kepethuk wong padha krupuk. Lampu mong kok gowo krupuk sak kreset. Iya pek bapak pengen kethil kuburan. Pasti nyampe ke sana sebab apa?
malaikat yang diutus oleh Allah mengantarkan transferan kamu itu. Kamu kan ingin tuh jadi anak soleh, ya kan? Kalau kita sudah ditinggal orang tua, wah sak mampu kamu, sak duwene duit, kanduwe duit barang, kanduwe barang panganan, sama nih panganan, kanduwe panganan, nungguyu wae, nek kanca, lah pokoknya kok nungguyu, nungguyu ana bapak. Ya. Jadi tidak sia-sia sebesar apapun kiriman kamu, sedekah kamu kepada orang tua atau kepada orang-orang yang sudah meninggal, malaikatlah yang mengantarkan kiriman transferan kamu. Bapak saudara Muhammad. Di saat hidup saja anggaran itu diterima. Tak bentuk apa yang mesti sing diterima. Gila banyak. Lo enak-enak leren gue empong saja. Ada-ada kok menengah sih. Tidak ada sih mencari rokok jeblok. Surya mbok kirangin. Padahal lo belok aja. Gila banyak. Nah, begitu juga orang yang sudah mati. Oh enak-enak jangan dugaan. Kepuk sampai malaikat. Tidak kamu. Masya Allah, saya kira malam Jumat ya. Iya bapak, aku di duit orang aku tukangnya utih-utih aku yang misteri utih-utih gimana sih deh? 500 500, berapa? Papa jangan dikawakan malaikat gebuk nanti kekayapun tidak panik apa anaknya aku yang misteri tundung utih-utih papa papa wala tundung malam semua rek, minta koi papa burung malaikat gak wani ya antem ini utih-utih. Kita kalau berbuat baik itu mudah sekali. Jangan sampai kita jadi orang kikir segala-galanya. Na'udzubillah. Dikirim itu kau karusin urut payah berahuna. Mengkubudak dunia. Sokobok mati biar kelawan kuru sodako. Ngonoy. Sawan yang cikrak-cikrak. Alhamdulillah. Kirim ote-ote, oh campur pikang. Pak ini gak cerdas sampe gak ngapong mangan pikang kuatir untuk ini jomblo. Pengen aku kira aku masih keharap. Asyad damat orang luweh banget-banget barang kamu gak kono sopo wong gak kulit. Iki ya frahuna kodok waka mati ya frahuna kodok bunga fitur yakin dalam dunia. Sedih samakan dengan orang hidup di dunia dikasih orang nemen kirami. Uang meneng-meneng terus dikei. Muncullah doa. Begitu juga orang yang di dalam kubur nek disodakoi. Wayakulu nalat pekendungo sopo mauta. Allahumma wufirlimanna waraka barana wabashiruhu biljannah kama basharana biha. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kuwa dikirimi surat Baqarah kali anak kuwa Ifir mungkin yang buruk baju dengan liman maring wong namwaro kak madani sopowo kodrona ing kuburan kulo ngomong-ngomong jadi wong kuburan itu mesti dongon yang kok kirimi sodako ya Allah sampai sepuluh disini wong sing madani kubur kulo jadi setiap sodako yang keluar itu mesti jadi lampu, jadi cahaya di alam kuburnya. Bapak saudara Muhammad dikirim mana malam Jumat. Sabun malam Jumat. Ya boleh. Ahliku
Ali kubur balina oma. Ya kok terus ya. Apa sih? Aku jadi tunggu. Mesti gue kuburan yang malam semua seluruh mulis di neno bolak balik. Sehingga ada yang gue mana anaknya cigrangnya. Cigrangnya kebangetan temen anak-anak. Nari aku sampai ke mantan, nukok nu sepeda motor tak perlu tegal sama. Saya ini wis duwe sepeda motor, aku mantan tetap nukok nu cigrang nukok sepeda motor dan rokokan malam semua. Harus nek ngono lah tak. Kebangetan temen anakku deh. Aku mikir pengen nunggu satu orang sepeda ini sampai kematian. Aku semata, aku nggak tanya bagi mulai kau nang tiga dong nunggu sepeda. Double lari nari. Ibir lima kembali kembali. Ya Allah, sampai sepuluh terus ini. Wong sing madangi kuburan kulo. Senajan untuk niku berupa OTOT. Jangan menghina sodako di saat seperti itu. Apalagi seperti ini. Siapa masa-masa COVID jarang menyekel duit. Tetap menung sodako. Eh, paribasa. Menung kerupuk, coba ini. Miskan, miskan. Itu sini sini. Kerupuk wombo itu. Nah, lu itu. Sabina. Konek pas duit-duit di Sabina 5. Biasa yang mak itu nak kerdes mau kerupuk ini sampingan, saya ni semati sampingan kat sini bukong, celur ni sampingan, baik tak terberasi kerupukmu biasa senang ni mak, apa mak ni mak terus tak kaya ngomong tu, mak ni alhamdulillah, kalau dulu anak aku senang ni kerupuk uobo gitu, bukong tiga lemek tiga tutup. Itulah kehebatannya sedikitnya bersedek sampai gue siapa mani hari itu ilingnya karo wong sing mati Masya Allah bahwa misalnya ya sampean wis rapi dodak sampean mati untuk gue bojo sing wajok mati misalnya sing wajok mati dodaknya pakaiannya yang wajok lo umat ya kondel gue lemari ya, kondisinya no, wakil kenang-kenangan sampai cembak-cembak lagi kan, kondel gue kondel gue lemari, kondel gue pocok naik tangan, nyawang cembak nyawang merkul, nyawang kubur, terus ayam sehingga kuburan, naik ada pakaian sehingga simpen sehingga mati sehingga kuburan itu susah pakaiannya dawul-dawul rambutnya ambil nangis ya lapor ya bojoku fungsi yang pakai kok gak dikenal kusimpen jadi misalnya ngono barangnya bojo sing mati bu sodako menang wong sodako bekasih bojo ini jadi sebabnya pakaian bu kuburan digandani karo Gusti Allah pakaian indah lu kok nih, jadi kenangan cukup lakonnya enggak biasa ini dia bucu, aku ngatur kalau mau ngatur itu tuduhan pokok cukup mononya, tapi ane sudah kono gigi ganteng, pagi ane kubur kuburan, lemas selera Muhammad tuh, makanya bekal ngaji itu penting. Bukan hanya doa yang dipanjatkan wabashirhu lalu dibunga panjenengan ya Allah engkau wong pincang nanti kelawan suaraku oleh tunggu mati kan sing mati kama kaya diri barang pasyarona kan bus bunga sopong wong engkau biha kelawan saudara.
sodako. Allahumma amin. Itulah pentingnya bersedekah terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Awak mundur mbak, duwe bapak, ibu, buyut, ismati, ojo cili hati. Kata sudah korek, mundur ini duwe angke, mundur mungu angke kesek. Wong gak hidup. Sa'on oleh diwi jalan, kanggu bapak, kanggu mboku, kanggu padiku. Gampang. Paham ya?